Halo sahabat Dapur Made, di video ini saya membuat bolu karamel atau bolu sarang semut menggunakan 2 butir telur, hasilnya lembut, bersarang, dan juga manisnya pas. Buat teman-teman atau bunda-bunda di rumah yang mau mencoba juga membuat bolu karamel seperti ini di rumah, teman-teman wajib simak videonya sampai selesai. Karena di video ini saya akan membagikan tips juga gimana cara saya bikin bolu karamel seperti ini bisa bersarang dan tidak gagal. Buat yang baru ketemu channel saya, minta tolong diklik tombol subscribe yang merah di bawah ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video baru dari Dapur Made. Terima kasih. Oke, pertama-tama di sini saya sudah siapkan 250 gram gula pasir. Kemudian kita masak dengan api kecil dan sesekali kita goyang-goyangkan teflonnya. Kita masak sampai gulanya ini larut ya, teman-teman. Dan setelah gulanya larut seperti ini, baru kita tambahkan dengan air panas sebanyak 250 ml. Kita tuangkan secara perlahan-lahan. Dan untuk tips yang pertama, ini membuat gula karamelnya teman-teman pakai api kecil, jangan menggunakan api besar supaya gulanya tidak cepat gosong karena nanti rasanya bisa pahit ya teman-teman. Setelah semuanya ini gulanya larut, kita akan sisihkan dahulu sampai suhunya benar-benar dingin. Kemudian di wadah yang bersih, saya siapkan 2 butir telur bersuhu ruang. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit vanili. Kemudian telur dan vanilinya ini saya kocok menggunakan whisker. Untuk tips yang kedua, ini teman-teman menggunakan telur dengan suhu ruang. Tidak menggunakan telur dalam kondisi dingin atau baru keluar dari kulkas ya. Setelah cukup mengembang seperti ini, baru saya tambahkan dengan 2 saset susu kental manis. Kemudian saya masukkan air gula karamel yang sudah suhu ruang. Dan bahan basah terakhir yang saya tambahkan yaitu 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Ini juga sudah suhu ruang. Dan untuk tips yang ketiga, jangan menambahkan air gula karamel atau juga margarin yang dalam kondisi panas-panas ya teman-teman, karena nanti telurnya bisa matang kalau ditambahkan dalam kondisi panas. Jadi kita tunggu sampai suhu ruang dahulu. Setelah tercampur rata, kita tambahkan bahan-bahan kering. Ada 75 gram tepung terigu, kemudian 85 gram tepung tapioka, setengah sendok teh baking powder yang double acting, setengah sendok teh baking soda. Kemudian semua bahan kering ini kita ayak sampai tidak ada yang bergerindil. Nah, untuk tips yang keempat, bahan-bahan pengembangnya seperti baking powder dan baking soda juga pastikan dalam kondisi masih bagus ya teman-teman. Kemudian kembali kita aduk menggunakan whisker sampai semua tepung tercampur merata dengan adonan. Setelah tercampur merata seperti ini, adonannya wajib kita saring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Karena saya akan memanggang menggunakan teflon, jadi saya sudah mulai untuk memanaskan teflonnya juga menggunakan api kecil ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau pakai oven juga bisa, karena sebelumnya saya sudah pernah upload juga cara membuat bolu karamel
menggunakan oven. Jadi teman-teman nanti bisa klik di playlist aneka bolu ya. Nah, ini adonannya sudah halus. Baru kita akan masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Di sini saya menggunakan loyang dengan diameter 16 cm. Jika teman-teman atau bunda-bunda di rumah mau pakai loyang dengan diameter 18 cm juga masih bisa ya. Nah, ini sudah siap untuk kita panggang. Di sini saya menggunakan wajan bekas dan sudah saya panaskan dengan api kecil. Wajan bekasnya ini lumayan cukup tebal ya teman-teman, dan sudah panas. Lalu saya taruh loyangnya di tengah-tengah. Nah, ini penampakannya setelah 15 menit saya panggang. Dan ini setelah 30 menit sudah banyak busa-busanya, ini kita tutup. Nah, ini busa-busanya sampai ada yang meluber ya teman-teman. Dan ini setelah 1 jam lebih, ini bolunya bagian atasnya sudah mulai kering. Kita pakai tes tusuk supaya memastikan ini bolunya mateng. Dan setelah matang kita harus tunggu dingin terlebih dahulu. Baru kita sisir di bagian pinggir loyangnya, baru bisa kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini saya packing dengan mica bulat. Bisa buat ide jualan juga. Nah, untuk harganya teman-teman sesuaikan dengan bahan baku yang dipakai ya. Selamat mencoba, semoga berhasil membuat bolu karamel seperti ini. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih, dadah.